Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan menggelar press release di Polres Pelabuhan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan memaparkan 18 kasus yang berhasil diungkap oleh Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Jajaran, termasuk kasus penganiayaan seorang anggota polisi. Ke-16 kasus tersebut berhasil diungkap dalam 2 pekan. Para pelaku ditangkap dari berbagai lokasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Selain itu, untuk kasus penganiayaan terhadap petugas polisi, saat ini 5 pelaku sudah diamankan, sedangkan 1 tersangka lain, Erwin, masih dalam pengejaran. Ada 16 tersangka, ya, dapat tersangka, ini ada kasus penganiayaan berat yang mengibatkan matinya orang, ya, 2 kasus penganiayaan berat, 3 kasus pencurian dengan kekerasan dan penganiayaan, yang ada 4 kasus perjudian dan ada 5 kasus baju bocah. Jadi jumlah kasusnya ada 16 kasus. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.